guys, welcome back to my channel, Cik Sim. So yeah, aku dah siap, kita nak pergi sarapan. Use my bag. So aku tak tahu, aku tak ada plan apa nak buat hari ni. So yeah, bilik aku dah kemas. So yeah, jom kita pergi makan. Lapang, aku rasa nak makan roti canai. Aku rasa nak makan roti canai. Jom. Ground floor. This is my morning view. Oh my god. Macam udang kering, mana? Whatever. Sen 2 Putrajaya. Nak pergi sana tapi macam sunyi je belah sana. Putrajaya ni best doh, dia macam tenang gila. Jika pahitnya terasa pakai di penjara, tanpa bicara ku rela. Aku beli belimbing dengan harga RM1.77 dekat Hero Market, 2 biji cukup lah untuk dapat gaji ni kan. Lepas tu aku beli buah kebelimbing ini. Kau ni benda macam masam kan, banyak ni dalam RM1.44, okey je kan. Lepas tu aku beli sausage untuk aku buat sandwich. Tak ada lah sandwich, aku nak buat macam apa tu, roti yang balut dengan sausage tu. Lepas tu aku nak balut luak dia tu dengan telur, dan juga aku punya oat. Aku nak try buat resepi tu. Jadi kedap. Aku ni ada goreng pisang dengan apa tu? Goreng pisang dengan kobok leko yang aku beli tadi. Aku sarapan tadi kat sana. Bye. Dan sini tak semua kot. Stick simpan kat sini. Penat hari ni, walaupun aku tak pergi mana-mana sangat tapi aku penat. Forgot about my bag. Let's go my owner house. Eh, jap, roti aku tinggal sikit tu. Untuk beberapa hari lagi, ada 3 hari lagi untuk dapat gaji. 3 hari lagi. So we are counting days. Kena jimat-jimat, cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My room. Welcome to my room. Tiba. Penatnya weh. Penat gila. Tutup nasi dia, panas gila. Oh my god. Kita kembali dalam weekend day. Minggu lepas aku record, tak banyak sangat benda aku buat. Sekarang aku dengan kawan-kawan aku, kita nak pergi servis motor. Semalam aku dah cuci motor aku. Ya, cantik dah. Oh my gosh. Tapi sebelum aku nak pergi kedai tu, aku nak pergi makan dulu. Where are you, Nardia? Nardia. Bye. So, yang kita tengah tunggu motor kita siap untuk direpair. Aku tukar pantai dan juga minyak hitam. Pantai dalam 48. Hari tu Kumai cakap 45, tapi hari ni cakap 48 pula. Takpelah, beza RM3. Next, tak tahu lagi mana lagi. Masa nak makan cucuk cepedok. Maybe kita akan cuba dapatkan. Tadi kita baru lepas tengok cerita The Lion King. Aku bagi 4 bintang. Ha, berapa Nadia? Serius lah kau nangis? Ya, ada part sedih lah. Nangis? Part sedih bagian mana? Ayah dah mati? Haa. Okay. So, yang ayah dia, dia cakap, oh yang dia pergi dekat dubur. Dekat dubur? Nama-nama ni? Dubur? Dubur ke? Oh kan? Tak pasang pula nama dia. Dubur. Dubur. Dubur pula. Hudub. Dubuk. Aku suka yang ni dia. Ni dia best lah sebab aku rasa macam dia makan kawan lah kan, last kali kan. Kawan tu bantu dia tapi
Bagi aku okey lah, cerita dia macam boleh bawa budak-budak lah. Sebab tadi pun ramai kat budak, dia pun behave juga. Okey lah, not bad. Tapi kita boleh belajar kisah bercinta haiwan. Macam mana? Kisah bercinta. Ah, kisah bercinta haiwan. Yes. Bagi aku macam, aku suka juga jalan cerita dia sebab diorang kawan sejak kecil kan. Lepas tu, diorang berpisah. Lepas tu, diorang jumpa balik, diorang bercinta. Tiba. Siapa yang tak tengok lagi, boleh pergi tengok kat Orgam yang berdekatan dengan rumah Abah, okey? Tada! Nasi ayam kukus. 1, 2, 3. Waiting for my food. TikTok, TikTok, TikTok. Okay guys, thank you for watching my video. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Cik Say, and turn on notification bell, okay? Bye-bye and Assalamualaikum.